Inilah rekaman video CCTV ketika seorang pemuda sedang beraksi mencuri bra di kos perempuan di Kenintan, Ponorogo, Jawa Timur. Namun aksinya ketahuan oleh warga dan pemilik kos yang curiga, kemudian mengunci pintu masuk saat pelaku berada di dalam rumah. Polisi yang datang langsung mengevakuasi dan menyelamatkan pelaku dari kemarahan warga. Warga geram dengan ulah pelaku. Sebab sejak setengah tahun terakhir, banyak terjadi pencurian celana dalam dan bra di perumahan setempat. Ya, langsung-langsung aja. Kan kita tahu tempat cucianya itu udah di atas. Jadi dia tuh naik. Terus warga sini ada yang tahu langsung kunci ini nanti. Terus besok baran sudah mulai sampai sekarang ini belum. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri untuk kepuasan karena memiliki orientasi seksual menyimpang. Guna proses penyidikan, pelaku diperiksa di Mapolsek Kota Ponorogo.